Gempa bumi dengan kekuatan awal 7,1 skala Richter mengguncang Jepang bagian barat. Peringatan tsunami dikeluarkan di beberapa wilayah. Gempa bumi yang melanda Jepang barat ini terjadi hari ini, Kamis 8 Agustus 2024. Kabar ini dilaporkan oleh Badan Meteorologi Jepang atau GMA. Gempa tersebut terjadi sekitar pukul 4.43 sore waktu setempat. Lokasinya berada di lepas pantai Prefektur Miyazaki di pulau utama barat Kyushu. Menurut media setempat, gelombang setinggi 50 cm telah teramati di Miyazaki. Namun menurut GMA, tak ada tanda-tanda kerusakan besar yang diakibatkan gempa tersebut. Selain itu, tak ada laporan mengenai kelainan pada pembangkit listrik tenaga nuklir setelah gempa bumi. Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi mengungkap perkembangan terbaru usai bencana alam melanda wilayahnya. Dikatakannya saat ini pemerintah sedang memeriksa kerusakan dan atau ada tidaknya korban jiwa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.